di zaman salah seorang nabi di kalangan Bani Israel terjumpa orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli maksiat. Khali' Bani Israel. Khali' ini orang yang teruk di kalangan Bani Israel, banyak berbuat dosa. Jumpa dengan orang yang ahli ibadah. Kata orang yang banyak berbuat dosa ini mengatakan, saya ingin bertaubat kepada Allah. Kata orang yang ahli ibadah ini, kamu pergi sana, tak boleh kamu duduk sebelah aku. Merasa jijik dengan duduk dengan sebelahnya orang yang apa namanya, yang ingin bertaubat. Maka si Khali tadi, orang yang berbuat dosa pun pergi, karena diusir, dihalau, dihina. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi yang diutus oleh Allah pada zaman itu. Katanya, sampaikan kepada orang yang berdosa tadi dan juga kepada orang yang beribadah tadi, kalau mereka berdua sudah dikosongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada amalnya. Yang berdosa tadi dikosongkan amalnya, dosanya diampunkan. Yang ahli ibadah tadi karena merendahkan kepada orang yang ingin bertobat, pahalanya dihapuskan. Dua-dua sama level di sisi Allah, kosong-kosong. Apa sebabnya? Disebabkan yang satu menghina orang yang ingin kembali kepada Allah, sementara orang yang ingin kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat disenangi, disukai, dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lallahu, Allah itu sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba, lebih daripada gembiranya seorang yang dalam bermusafir, yang tidur di tempat rehat, lalu ontanya hilang, dalam keadaan dia sedih karena ontanya hilang, dalam keadaan putus asa, ontanya datang. Kemudian dia gembira dan mengatakan, ya Allah, engkau hamba aku Tuhan engkau. Salah cakap. Nak bagi tahu engkau Tuhan aku hamba engkau, karena terlalu gembira dia salah ucap engkau hamba aku Tuhan engkau. Ini gembiranya hamba tadi ini, Allah lebih gembira lagi. Dengan apa? Dengan taubatnya seorang yang ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.